Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dituntut hukuman 7 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar dalam kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK Bernard Simanjuntak, Sunjaya bersalah telah menerima suap, gratifikasi hingga TPPU dengan total Rp66 miliar rupiah. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 tahun dengan denda 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan penjara, ungkap Bernard.